Sebagai ungkapan rasa syukur warga desa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga Dusun Kerajaan Desa Campurrejo mengadakan Merti Dusun dengan membawa nasi tumpeng dan ingkung ayam. Kegiatan ini diadakan di areal makam sepanjang. Ratusan warga menggelar ritual Merti Dusun di kawasan lereng Gunung Prau, Dusun Kerajaan Campurrejo Tretep, Kabupaten Temanggung. Ritual tahunan yang digelar setiap Jumat Kliwon, bulan Suro ini, sebagai sarana memanjatkan doa, sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemakmuran dan kesejahteraan warga setempat. Ritual yang dipimpin Kades Campurrejo Agus Setiawan dimulai dari depan balai desa dengan mengarak nasi tumpeng dan ingkung ayam menuju ke kompleks makam sepanjang. Setiba di areal makam, sejumlah sesepuh dan perangkat desa beserta seluruh warga memanjatkan doa. Setelah itu kegiatan Merti Dusun ini diisi dengan kegiatan pentas seni dengan menampilkan beberapa kesenian seperti topeng ireng dan kuda lumping. Kepala Desa Campurrejo Agus Setiawan mengucapkan banyak terima kasih atas antusias warga yang datang dalam Merti Dusun ini dan berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya seluruh warga dapat hidup saling menghargai dan hidup rukun. Ditunggu-tunggu masyarakat karena ini ritual tahunan, jadi masyarakat akan merasa plus, akan merasa lebih nyaman ketika ritual-ritual khususnya di Merti Dusun ini sudah dilakukan. Pak, untuk harapan ke depannya khususnya bagi warga bagaimana? Harapannya ke depan warga selalu guyub rukun, saling asuh, saling menghormati, jangan sampai terjadi sesuatu hal, dan apabila nanti ada sesuatu hal yang mungkin harus diselesaikan, tidak boleh berkepanjangan karena rukun agama dan santoso terhagal juga. Di akhir kegiatan Merti Dusun Kerajaan, ratusan warga desa beserta perangkat desa melakukan kembul pujono nasi tumpeng dan ingkung ayam yang sudah dibawa oleh masing-masing warga desa. Tegar dan Rizal melaporkan untuk Temanggung TV.